Jadi kalau korang nak buat, saya tak recommend lah. Sebab ini untuk auto show, bukannya untuk kajur eh. Aha. Kalau kena roadblock ni, kena tahan. Kena memang kena bro. Memang kena, kena eh? Kena sita dulu lah cerita dia. Hello, hi, assalamualaikum. Aku Bumi. Ini jentera kesayangan aku, Sirocco 2012. Tapi stance mode. Okey, ini Sirocco aku dah pakai 7 tahun. Kalau korang tengok colour dia colour kelabu. Sebelum ni aku buat chameleon colour. Colour macam boleh ada shifting tukar, tapi kali ni aku rasa aku nak berpindah kepada colour asal dia balik, dark grey macam ni. Kenapa kau nak buat colour original balik? Okay, macam before ni, kalau korang tengok, kereta aku terlalu meriah. Jadi, aku rasa dah lama aku main kereta ni. Apa kata kalau aku tukar mode dia lebih daripada matang sikit, lebih chill sikit, lebih colour macam ni. Nampak standard looks nice okay. Lah. Okay, apa yang berubah daripada before ni dengan sekarang, design dia. Sebab sebelum ni aku ada buat wrap, lepas tu, tapi kali ni aku unwrap balik. Aku pakai colour original balik, tapi aku tambah grafik-grafik macam ni. Contoh grafik fender ni. Lepas tu aku wrap side mirror aku warna silver dengan bonnet aku. Bonnet aku, aku buat stiker tanam, tulis nama kereta aku ni Juita Project. Lepas tu aku balut satu stiker. Jadi tak nampak sangat. Dia just effect je. So Bumi, kenapa kau pilih kereta Sirocco ni? Okey, Sirocco ni yang first kali kalau kau tengok mesti lah sebab dia seksi. Kalau aku tengok kereta ni daripada jauh, dia lebar dia, lepas tu dia punya look dia. Kalau tahun 2025 pun design ni tak makan zaman. Sebab tu aku suka sangat design ni. Oh, itulah aku tengok design ni daripada 2000 apa yang start kereta Sirocco. Dia start keluar produce 2008. 2008 hingga sekarang ni 2020 facelift. Dia just tukar dia punya bumper je dengan dalam dia punya interior sikit. Okey okey okey. Nice nice. So bumper depan tu macam dah custom ke? Okey, sebenarnya bumper depan ni bumper original. Tapi apa yang special bumper ni, aku pergi kedai dekat JW White body kit. Aku minta dia custom, bentukkan dia sini sikit. Lepas tu aku tambahkan fin kanan. Lepas tu aku tambahkan lips. Lepas tu aku tutup spotlight dia dengan cover macam ni. Jadi biar dia nampak lebih agresif. Lepas tu different look daripada Sirocco-Sirocco lain. Tu aku tengok design ni tak banyak lah orang buat macam ni. Satu lagi special aku nak nampak kereta yang dia lagi agresif. Korang tengok dia punya headlamp. Aku headlamp top up sikit lah dia punya LED lamp dia. Yes. Jadi so, lebih payung sikit LED dia. Tu dia. Mantap bosku. So LED ni custom ke atau memang custom juga? Aku buat kat Shah Alam. Custom. Jadi dia top up color merah ni. Jadi kalau kereta aku ni nampak lebih agresif lah. Lagi satu lagi nak matching dengan interior dalam. So dia punya headlamp ni memang aftermarket ke? Aftermarket. Atau? Semua kita custom. Custom. Memang tak ada langsung original? Tak ada original. Tapi headlamp ni original. Aku part dia tu aku tambah lah. Cuma dalam dia lah. Okay. Cantik bro. Okay, kita tengok tepi dulu. Tepi. Okay, yang ni pun sama juga. Ini aku pakai body kit character, tapi aku tambah lagi dia punya skirting. Okey. Yang belakang ni pula, kau nak tengok. Ini aku lupa nama dia punya spoiler, tapi apa yang aku buat kat sini, aku tambah lagi satu gear extension duct tail. Oh, ni custom ni. Carbon lori. Buat kat mana Yang ni aku buat kat member aku, CF Performance Malaysia. Dia memang buat carbon, nak repair carbon ataupun nak buat carbon custom, korang boleh contact dia, CF Performance Carbon Malaysia ni. So ni aku paling minat sekali tengok ni lampu. Lampu ni lampu aftermarket. Lampu ni aftermarket. Nice. Dia full. Okay, yang last kali ke belakang ni kita boleh tengok dia punya diffuser. Diffuser ni kalau tak dia Sirocco ni, dia just toggle kosong je. Jadi aku rasa macam nak nampak dia agresif, aku buat satu diffuser. Jadi aku tambah lagi dia punya diffuser blast plate bawah ni, biar nampak macam different look sikit lah. Exhaust cuma aku buat daripada center sampai belakang pakai muffler 3 inci je. Just okay, just nice je lah. Okay, kita tengok dalam. Okay, sebabkan kereta ni dia kategorikan kereta auto show. Jadi aku modify sikit dia punya steering carbon dia. Ni aku buat dekat CF Performance Malaysia.
just potong, just untuk performance, apa, just untuk kita punya look je. Looks design lah. Sebab design ni depan untuk auto show. Jadi kalau korang nak buat, saya tak recommend lah. Sebab ini untuk auto show, bukannya untuk kanjur eh. Kalau kena roadblock ni, kena tahan. Kena memang kena bro. Memang kena, kena eh. Kena cerita dulu lah cerita dia. So kita tengok seat apa yang dah buat ni. Okay, ni seat original ke? Ni seat Recaro Porsche 911 tahun bila, lama punya. Oh. Ini pun sama juga aftermarket. Bukan ori. Ni replika. Replika. Okay, mari guys, kita masuk dalam apa yang dia dah buat lah. Saya tunjuk sikit. Tak ada bingkai, bos. Tak ada bingkai. Tak ada bingkai. Okay ni, nampak banyak line-line merah ni. Jadi yang ni, atas ni, sebenarnya problem dia before ni, Sirocco ada satu problem, dia suka tercabut benda ni. Jadi aku buat keputusan, aku red baru. Lepas tu aku pilih color merah sebab aku nak buat tema merah dalam ni. Lepas tu ala-ala Ferrari lah. Ala Ferrari. Okey. Lepas tu yang kedua, yang ni, yang ni suspension punya control pump. Jadi kat sini aku boleh tahu pump aku punya suspension berapa kedudukan dia. Jadi kita kontrol semua kat sini. Okey, lepas tu aku tukar apa apa display, player, okey, player lain. Just tu jelah. Tak ada lain dengan meter je, meter Luffy. ECU ke apa ke tak ada tukar. Tak ada. Kita just main untuk kosmetik je. Kosmetik saja. Tak ada untuk tu. So nice. Kita tengok engine pula, bro. Okey. Alright. Korang boleh tengok engine aku sebenarnya, sebab kan aku cakap tadi, kereta ni untuk auto show, stunts car. Jadi engine aku tak boleh apa-apa pun. Aku bagikan dia original je. Okey, apa yang aku tukar just intake je. Ini pun intake custom juga. Custom ni. Okey, okey. Nice, ni buat kat mana ni eh? Yang ni aku buat kat Sunway, dekat kawan aku juga. Oh, memang custom ni lah. Awan Tonet nama dia. Awan Tonet. Dia boleh buat custom untuk korang punya open port dengan exhaust sekali. Memang mantap kalau dia buat. Tanya sikit lah, wear and tear penjagaan Sirocco ni macam mana eh? Okey, kalau Sirocco, sebab kereta aku bukan macam kereta untuk orang cakap nak laju. Jadi aku banyak habis kat tayar. Lepas tu aku kena buat servis suspension. Selalunya kalau kereta-kereta kat luar sana, dia tak ada risau sangat pasal suspension. Tapi aku kena sensitif sikit sebab kereta aku memang betul-betul lowered. Macam ni. Jadi banyaklah dia punya bracket-bracket dia getah, ada yang dah loose. Jadi selalunya 50,000 km aku mesti hantar satu kedai ni dekat Sunway, SP Shop, untuk servis dia punya adjustable dia. Oh, adjustable. Macam tu, untuk tambah top up angin dekat gas kat belakang tu. Berapa jom. Kos dia? Kalau kat belakang tu tak payah top up angin pun sebab dia original top up sendiri. Original. Jadi penjagaan dia pun sama juga. 50,000 km aku kena hantar pergi servis, check untuk piping dia ada bocor ke tak. Oh, dia check piping je lah. Gas tak perlu top up sangat lah. Gas tak payah top up pun. Memang dia ada compressor. Kan dia dah sentiasa macam setahun dah guna habis. Oh, tak ada. Okey, kita boleh tengok sini pump, compressor, management dia. Okey, okay, kat sini yang aku nak kena jaga. Maknanya wiring dia, lepas tu aku kena jaga dia punya piping sebab benda ni kan ada air, ada angin. Jadi kadang-kadang barang-barang ni ada karat. Jadi kat situ yang aku kena ambil perhatian sikit biar barang tu boleh kekal lama dan tak rosak. Okey, okey, okey. Kenapa kau pilih kereta kau ni sebagai stand? Okey, yang first sekali, kalau kau tengok Sirocco ni, bentuk dia dah memang lipik. Jadi, bila keadaan Sirocco ni, kalau kedudukan dia rendah, dia akan nampak lebih seksi lagi. Itulah, dia nampak wide body sikit lah sebab dia lebar. Betul, sebenarnya tak wide apa pun. Aku cuma roll sikit je. Cuba tu lah, sebab macam aku cakap tadi, dia punya body tu dah memang melengkung shape macam ni. Itulah, nampak nice lah. Kalau masuk tayar berapa yang sesuai sebenarnya? Kalau okey, sebab aku punya setup ni, rim dia male-female. Belakang dia, tak silap aku, 10.5JJ ET 20. Jadi aku pakai tayar untuk stretch. Aku belakang pakai 225 18. Dia ada stretch sikit untuk ngam-ngam masuk ya dalam fender ni. So ni ada roll lah. Ni roll sikit lah, kalau tak memang sangkut lah. Belah depan pula. Okey. Nampak depan ni macam dah buat banyak ni. Depan ni pula. Okey, caliper aku pakai Audi TT S Mark 3 tak silap aku. Lepas tu rim dia ET 10 JJ 9.5. dia punya saiz caliper, rotor aku tak ingat ah, rasa berapa tapi aku tak ingat berapa, tapi untuk forport lah. Memang ada punya caliper forport lah. Dia cabut daripada Audi TT. Lepas tu fender dia memang aku roll sikit. Spek tayar dia aku kena pakai 215. Kalau aku pakai 225 memang sanggup fender. Faham. Cuma
Sepatutnya aku kena pakai 205, tapi tayar tu susah nak cari. Jadi aku kekalkan 215. Kalau tak, dia lagi fit lah. Macam kat sebelah ni. Nah, yang ni fit sikit. Sebenarnya nak masuk lagi dalam aku boleh buat. Tapi aku sayang pula kereta aku ni nak buang daun pisang. Kalau daun pisang memang penuh lah batu dalam dia. Nampak simpan lagi batu pisang dia. So, apa next project untuk kereta ni? Okay, next project, aku sebenarnya sebabkan korang tengok aku punya bonet belakang dah tak boleh isi barang. Jadi aku plan nak pasang roof box, tapi aku pakai skybox. Kat mana aku dah tak pakai lagi dah roof rack, tapi box aku tu just landing tu atas bumbung. Lepas tu aku just buat satu bracket dekat sini. Kena CNC lah. Itu yang next project, skybox. Kat Malaysia tak ada buat lagi. Okey, sampai sini saja info pasal kereta aku ni. Kalau korang nak tahu info lagi lanjut, korang boleh pergi aku punya Instagram kereta aku ni, Juita48 ataupun Juita Project. Aku ada update banyak gambar pasal kereta ni. Okey, terima kasih pada Andy Tararo sebab review kereta aku dan interview aku hari ni. Korang yang terbaik. Okey, cantik. Okey, jumpa lagi the next video guys. InsyaAllah kita buat kereta yang lebih rare, lebih padu, lebih mantap. Okey, bye.